Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini, Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Empat pelajaran yang bisa diambil setelah mengamankan zona Champions. Pekan ke-38 di Premier League musim ini sangat krusial bagi Chelsea. Pasukan Frank Lampard tahu bahwa satu poin sudah cukup untuk mengamankan zona Liga Champions musim depan. The Blues telah berada di empat besar sejak Oktober dan sangat disayangkan jika tersandung melawan Wolves di match terakhir. Beruntung, gol dari Mason Mount dan Olivier Giroud menjelang turun minum mampu membuat The Blues keluar sebagai pemenang. Momen cemerlang itu menjadi penentu kemenangan The Blues dan pertandingan berakhir dengan skor 2-0. Berikut adalah empat hal yang kami pelajari. Mason, luar biasa. Di penghujung babak pertama, pemain berusia 21 tahun itu mencetak gol indah lewat tendangan bebas, lalu membuat assist kurang dari 2 menit setelahnya dengan mengoper bola ke Giroud. Dua kontribusi Mount layak menjadikannya sebagai man of the match di laga krusial tersebut. Chelsea mencatatkan rekor baru di mana selalu finish di empat besar dalam 5 tahun terakhir berturut-turut. Ini adalah musim Premier League yang tak terlupakan bagi Mount. Setelah debut bersama Chelsea saat melawan Manchester United tahun lalu, pemuda Inggris ini dipanggil timnas senior Inggris. Pemain Inggris ini kini telah mencatat 8 gol dan 5 assist di kompetisi Premier League perdananya. Total, ia telah mencetak 13 gol dalam 51 penampilannya bersama The Blues. Dengan menyisakan final Piala FA, rasanya rekor Mount musim ini belum berakhir. Ia masih mempunyai kans untuk mengangkat trofi. Tidak buruk bagi seorang pemain yang konon tidak memberikan apapun yang berguna bagi tim, menurut beberapa penggemar. Kepa kemungkinan besar selesai dengan Chelsea. Pertandingan Chelsea melawan Wolves kemarin sangat menentukan nasib The Blues di Liga Eropa. Lampard memilih untuk mencadangkan kiper 71 juta pound sterling dalam laga itu. Setelah tampil dengan performa yang mengerikan saat melawan Liverpool di mana kiper Spanyol itu kebobolan 5 kali dengan nilai rata-rata kebobolan mencapai 1,45 per pertandingan. Statistik yang cukup buruk bagi pemain nomor punggung 1 Chelsea. Penampilannya melawan Liverpool hanyalah representasi betapa buruknya Kepa sepanjang musim. Absennya pemain berusia 25 tahun itu dari tim mungkin menandakan akhir dari karir jangka pendeknya dengan The Blues Chelsea. Gol yang krusial. Meski The Blues kerap menyia-nyiakan peluang yang tercipta sepanjang musim, ketika melawan Wolves, Chelsea memiliki 2 shot on target menjelang akhir babak pertama saat pertandingan masih menemui jalan buntu dan mencetak gol dari kedua serangan itu. Gol cepat berturut-turut sebelum babak pertama usai benar-benar mengejutkan. Terlebih, Wolves gagal bangkit di babak kedua. Dua tembakan ke gawang tadi benar-benar menyelamatkan Chelsea di penghujung musim ini. Perpisahan yang layak. Terhitung sudah 5 tahun ini sejak Pedro menandatangani kontrak bersama The Blues dari Barcelona. Meskipun tahun-tahun awalnya dilalui dengan cukup sulit hingga terdampar ke posisi 10 klasemen, tahun-tahun berikutnya bisa dibilang sukses. Salah satunya adalah kesuksesan di Liga Eropa musim lalu di bawah Maurizio Sarri. Sayangnya, pemain berusia 32 tahun ini tidak memiliki tempat di pasukan Lampard. Profesionalitas, konsistensi, dan pengaruhnya terhadap tim tidak bisa diabaikan begitu saja. Pedro adalah definisi dari seorang profesional dan seorang pemenang. Permainannya dalam bentuk cameo 5 menit di Stamford Bridge kemarin adalah penghormatan untuk sang winger yang telah memberikan segalanya sejak kedatangannya 5 tahun lalu. Havertz ingin Chelsea segera mengurus kepindahannya minggu depan. Kai Havertz berusaha keras membujuk Bayer Leverkusen agar mau menyetujui kesepakatan dengan Chelsea sebelum pertandingan Liga Eropa melawan Rangers minggu depan. Pemain 21 tahun itu ingin kesepakatan diselesaikan sebelum pertandingan itu. Namun, kesepakatan transfer sebesar 90 juta pound sterling yang diajukan Bayer masih membuat The Blues mempertimbangkan hal itu. Kendati demikian, dengan tiket Liga Champions yang telah didapat, artinya Lampard memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan setelah berhasil menandatangani Timo Werner dan Hakim Ziyech. Ini
ini akan menjadi musim panas yang sulit di Stamford Bridge karena dikabarkan Frank Lampard yang juga sedang mencari pemain baru. Masa depan Kepa akan ditentukan setelah final Piala FA. Semua orang menebak-nebak tentang masa depan Kepa Arrizabalaga bersama Chelsea setelah Lampard memutuskan untuk mencadangkannya dalam laga terakhir melawan Wolves. Namun dengan final Piala FA yang segera bergulir, jika Lampard tidak memainkan Kepa, mungkin jelas bahwa karir Kepa akan berakhir di Stamford Bridge. Daily Mail melaporkan bahwa Chelsea tidak akan melepas Kepa jika penawaran berada di bawah 50 juta pound sterling, atau opsi pinjaman selama 1 hingga 2 tahun dirasa menjadi solusi terbaik bagi kelangsungan karir Kepa sekaligus agar dia belajar dan memperbaiki penampilannya yang belakangan ini terlihat sangat buruk. Menurut Daily Mirror, Chelsea sudah mengajukan tawaran 55 juta pound sterling kepada Dean Henderson, sementara Manchester United pun tengah berupaya membujuknya untuk tetap bertahan dengan menawarkan kontrak yang menggiurkan pada pemain berusia 23 tahun itu. Namun melihat Ole Gunnar Solskjaer yang menjaga kepercayaan dengan David De Gea, Chelsea mungkin bisa memanfaatkan situasi ini. Lampard menilai Mount adalah spesialis bola mati. Frank Lampard percaya teknik tendangan bebas Mason Mount membuktikan kelasnya sebagai gelandang sejati. Manajer Chelsea Frank Lampard memuji penampilan Mount di mana ia telah membuat rekor baru di Stamford Bridge serta menunjukkan bahwa ia pantas bermain di kancah sepak bola internasional. Pemain berusia 21 tahun ini telah menjadi lulusan akademi pertama Chelsea yang membuat lebih dari 50 penampilan di musim senior debutnya dan bermain sangat bagus dengan gol tendangan bebas yang menakjubkan dalam kemenangan 2-0 atas Wolves pada hari Minggu. Lampard berkata, "Anda melihat teknik tendangan bebasnya. Ini adalah teknik khusus dan hanya pemain top yang bisa melakukannya. Dia sudah banyak berkontribusi, tetapi dia juga akan jauh lebih baik. Ini hanya awal bagi Mason Mount di Chelsea." Chelsea mengincar pemain Jerman lainnya untuk membenahi pertahanan. Kita semua menyadari kelemahan utama Chelsea musim ini, yakni pertahanan mereka yang bermasalah. The Blues telah kebobolan gol terbanyak dari tim manapun di bagian atas klasemen. Meski berhasil lolos ke Liga Champions, Frank Lampard perlu memperbaiki lini belakangnya. Ada banyak pembicaraan untuk mengganti kiper saat ini, tetapi akan lebih bagus lagi jika Chelsea mendatangkan bek tengah berkelas lainnya. Sebuah nama baru telah masuk dalam daftar, yaitu bek Borussia Mönchengladbach, Matthias Ginter. Menurut laporan Sky Germany, Chelsea adalah salah satu klub yang tertarik untuk mengontraknya. Chelsea juga telah mendatangkan rekan internasional Jermannya yakni Timo Werner dan mereka hampir menandatangani Kai Havertz. Ginter yang berusia 26 tahun, dia tentu cocok dengan keinginan Frank Lampard untuk mencari bek yang tinggi dan dapat memenangkan banyak duel di udara. Terlepas dari hal itu, Ginter juga memiliki jumlah pengalaman internasional dan domestik yang layak. Capello menjelaskan perjalanan Eden Hazard di Real Madrid sejak meninggalkan Chelsea. Eden Hazard meninggalkan Chelsea musim panas lalu untuk bergabung dengan Real Madrid, tetapi keadaan belum berjalan baik bagi bintang Belgia itu karena ia hanya mencetak 1 gol La Liga dan 3 assist. Fabio Capello percaya beban bermain untuk Real Madrid terbukti terlalu banyak untuk mantan bintang Chelsea Eden Hazard pada musim pertamanya di ibu kota Spanyol. Hazard memilih meninggalkan Stamford Bridge musim panas lalu menuju Spanyol dengan biaya 100 juta euro, meskipun itu tidak berjalan baik bagi pemain Belgia itu. Fabio Capello menegaskan cedera merusak karirnya sehingga ia hanya membuat 14 penampilan sejak La Liga dimulai. Mantan pelatih Real Madrid dan timnas Inggris tersebut yakin bermain untuk raksasa Eropa sangat membebani Hazard musim ini. Tentu saja, dia belum sama dengan dia di Chelsea. Dia telah menepi karena cedera untuk waktu yang lama sehingga dia belum juga beradaptasi, ungkap Capello kepada Marca. Hazard sendiri mengakui bahwa ini adalah yang terburuk dalam karirnya mengingat ia sukses bersama Chelsea. Dia mengatakan kepada Friends Info, tahun ini kami secara kolektif memenangkan gelar liga ini, tetapi saya mengalami musim terburuk dalam karir saya secara individu. Chelsea dikabarkan mencapai kesepakatan baru dengan Willian. Chelsea dikabarkan akan mempertahankan Willian untuk musim depan. Sky Sport melaporkan bahwa Chelsea dan Willian akhirnya mencapai kesepakatan dalam negosiasi setelah sebelumnya dilaporkan bahwa pemain 31 tahun itu
menginginkan kontrak jangka panjang selama 3 tahun. Willian telah membantu Chelsea dengan 7 assist dan 9 golnya di Liga Premier. Dia akan kembali bergabung dengan Christian Pulisic, Hakim Ziyech, dan Callum Hudson-Odoi sebagai opsi pemain sayap pilihan Lampard. Dengan kepergian Pedro dan Hudson-Odoi yang masih sangat minim pengalaman, lalu Hakim Ziyech yang masih harus beradaptasi, Pulisic, Werner, Willian nampaknya akan lebih sering menjadi pilihan utama bagi Frank Lampard. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe, everyone!